どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸teman-teman ya, jadi di video kita kali ini kita akan main Fruit Battlegrounds lagi. Tadi gue pengen showcase Do, tapi ternyata gue tinggal semalaman gue AFK. Ternyata TS Rubber gue udah mencapai level 160, dimana itu udah level terakhir untuk mendapatkan skillnya yang Gear 4 ya. Jadi ya sekarang kita mendingan lihat yang TS Rubber dulu, baru mungkin besok akan gue bikin yang Do teman-teman ya. Tapi Do itu bukan akun gue ya, karena gue jujur aja barusan gue nge-spin lagi sampai berapa kali tuh? Gue punya 12.000 gems. Terus gue coba spin dan gue gak dapet apa-apa, Pak. Dapetnya pau. Ya sudahlah. Dapetnya pau ya, gak apa-apa lah. Kita terima aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita ngeliat TS Rubber. Kita langsung coba aja. Sekalian nanti gue pengen coba lawan Kaido. Jadi ini Luffy lawan Kaido. Anjay, pas banget gak sih? Oke, let's go yuk. Oh my God, oke. Gue selalu jauh banget, anjir. Buset dah. Oke, kita lihat di sini ada orang apa enggak. Ini soalnya skill pertama itu kalian mesti kenain ke orang, cuy. Kalau nggak kenain ke orang, dia kayak cuma nongjok gini doang nih. Tuh, kalau nggak kena ke orang kayak gitu, karena dia tuh auto aim teman-teman. Jadi kalian mesti sebenarnya nggak auto aim banget sih, dan jaraknya pun sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Nah, kita lihat, kita coba cari orang dulu teman-teman ya. Ah, itu dia tuh. Langsung aja, coy. Wih, gila tinggi banget kan? Kita langsung aja jet pistol. Bam, kayak gitu cuy. Jet pistol kayak gitu. Dan gue langsung jetel gatlingan. Kayak gini cuy, jetel gatlingan. Gila sih. Langsung hancur kayak gitu cuy. Gue langsung aja. Kalau gue mau jet pistol lagi, jetel pistol. Kena. Langsung gue Kreto Hauke. Aduh, gak kena image. Kena tuh, gila, buset. Langsung mati kan lu. Langsung aja jet pistol. Bam. Meninggal, gila gak sih. OP banget pak ini pak, gila itu orangnya ya semi semi AFK sih, tapi ya udahlah ya. Kalian ngerti lah ya, tadi jet pistol kayak gimana ya. Buset, ini kok gue soru jauh banget ya, soru gue jauh banget, buset dah. Kalian lihat kan tadi kayak gimana jet pistol, jadi dia tuh kayak auto aim gitu cuy. Tapi musuhnya tuh mesti deket, nggak bisa terlalu jauh banget. Jadi kalian pakai untuk combo, kalian kombonya langsung dari jet pistol, habis itu kalian langsung pakai jet gatling di udara teman-teman kayak gitu ya. Contohnya kayak gini nih, contoh kayak gini. Langsung aja. Tuh kayak gitu cuy. Contoh kayak gini. Tuh. Langsung mati nih. Langsung meninggal. Langsung meninggal. Gila. Sakit banget anjir. Skill kedua sakit banget anjir. Lalu yang skill tiga tadi Red Hawk, kalian udah lihat juga ya. Itu Red Hawk bagus banget, tapi mesti deket juga sih, gak terlalu jauh juga ya. Atau mungkin kalian dari jet pistol langsung Red Hawk sebenarnya bisa sih, tapi lebih gue saranin sih abis kalian jet pistol abis itu jet gatling, baru abis itu kalau dari bawah baru Red Hawk teman-teman ya. Baru skill yang terempat yang terakhir yaitu adalah Grizzly Magnum. Bentuknya gini pak. Bentar nih, orangnya mana cuk? Gue dengar orang PvP cuk. Gue datengin aja kan. Ada Do. Let's go, ada Do. Kita langsung coba aja. Grizzly Magnum. Kayak gitu teman-teman, Grizzly Magnum ya. Tapi ntar damage-nya ntar kalian lihat deh. Nih, gue pengen PvP sama dia, dia nggak mau PvP anjir, imagine. Weh, keluar lu bro. Keluar bro, takut banget anjir. Ya udahlah. Ada orang. Let's go. Kita langsung aja. Bam. Langsung aja Grizzly Magnum. Langsung meninggal bro. Jet pistol dan Grizzly Magnum langsung meninggal. Sakit banget anjir. Ya Grizzly Magnum kayak gitu cuy, emang cuy. Jadi kalian bisa arahin ke udara kan, bisa arahin kemana aja ya. Literally tuh ya kayak bazooka gitulah. Tau lah ya tuh kayak gitu tuh. Dan damage-nya tadi gue level 160 nih. Dia damage-nya 90-an. Itu sakit parah sih. Untuk skill yang gampang dikenain itu sakit parah sih. Ada orang PvP, gas, let's go. Hai. Jetto pistol. Grizzly Magnum meninggal langsung, bro. Oh, kamu gitu. Jet pistol. Katalingan. Anjir, gila sih GG, guys. Ini gue belum pakai Gear 4 loh, cok. Belum pakai Gear 4, kita Gear 4. Mochi. Oh shit. Oke, mochi. Gear 4. Anjir, gue lagi berubah, cok.
bentar gue berubah dulu. Oh mampus lu, gue berubah. Ya ampun, Gear 4-nya begitu banget ya. Kita terbang dulu pakai E cuy. Terbang dulu. Terbang dulu, cari kemana tuh Mochi. Langsung Kong gam. Oh gue kena cok. Kuverin. Deng 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 deng. Mampus lu. Deng 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 deng. Wah anjir, ini orang cok. Kong gatelingan. Waduh anjing. Imagine gue diterbangin lagi cok. Mochi bangsat ini cok. Anjing ini Mochi cok. Wah anjing ini Mochi cok. Wah sumpah Mochi OP banget cok. Mampus lu anjing. Kuverin. Mampus. Gue langsung King Kong. Langsung aja cuy. Gue tahan banget nih. Gang. Mampus, langsung meninggal cok. Langsung Kong ngegan. Meninggal lo cok. Parutu Mochi. Gue cari. Ah anjing ini Mochi emang cok. Sumpah ini Mochi gak jelas banget anjing. Kulverin. Anjing ini Mochi cok. Kong gatelinggan. Wah ini Mochinya kok kayak gak berkurang darahnya ya anjing. Jet pistol. Auto aim anjing. Langsung Grizzly makan lo. Mampus langsung meninggal cok. Gila nih Grizzly mano OP banget anjir. Oke ternyata nih barnya sama ya. Kalau kalian in combat tuh dia baru naik cuy. Lihat gak sih tuh in combat dia baru naik cuy. Oh gitu ya, gue kira beda sama Phoenix gitu ya. Tapi ternyata sama aja. Oke, gue pengen cari Mochi tadi cok. Mana tuh Mochi tadi tuh ya. Ini Mochi tadi nih. Mochi tadi nih anjing. Lu Mochi tadi bukan sih. Mochi tadi bukan sih. Gatelingan. What the fuck. Marco Bo spawn cuy by the way cuy. Oh ini yang tadi nih. Mochi tadi nih. Sumpah Mochi gak jelas banget anjing. Mochi gak jelas banget. Lihat darahnya gak berkurang sama sekali guys. Goblok. Jet pistol. Gatelingan. Mampus lu cok. Gue tampol lu anjing. Oke gue berubah. Saatnya gue berubah. Anjir kombonya gak jelas banget. Jet pistol. Aduh anjing. Sumpah Mochi gak jelas banget cok. Oke gue berubah dulu. Gear 4. Wah gila banget ya sih. Animasi kece cuy. Aduh tapi gue begitu cok. Woi belum sabar anjing. Kulverin. Mampus. Terbang cuy. Jung. King Kong. Gam. Mampus. Mati cok. Kemana lu anjing. Kulverin. Mampus lu anjing. Mati lu Mochi Dajul. Mati kan langsung kan. Gila OP banget pak. Kulverinnya auto aim. Kong Gatlingnya itu jauh lebih sakit ya. 6 damage ya pak ya. Damage-nya 6. Kalau tadi kan kalian jet pistol jet Gatling kan cuma 2 damage kan. Ini 6 anjing. Terus elastic propulsion-nya ini literally terbang sih. Dan dia kayaknya gak dibatasin deh. Coba kita coba. Dibatasin gak ya. Kayaknya sih enggak sih. Coba kita lihat. Kayaknya gak dibatasin sih. Dia bener-bener bisa terbang. Terus kita coba terbang ke Marco. Bisa gak ya. Coba apakah bisa. Tuh bisa kan. Selama bar kalian masih ada yang di kanan itu tuh dia terbang terus pak. Oh enggak. Oh dibatasin ternyata. Alright. Gua pengen bantai Kaido cuy. Let's go cuy. Kita lawan Kaido pakai Luffy cuy. TS anjay. Pakai King Kong Gun. Anjir itu gila damage-nya. Gak robot sih pak King Kong Gun itu pak. 150 kalian tadi lihat barusan ya. Beuh gila. Oke sekarang kita akan lawan Kaido. Oke cuy. Akhirnya 4 menit lagi. Let's go. Gua nunggu gila lama banget. Sejam anjir gua nunggu ginian. Imagine gak sih guys. Oke coy, here we go. Ini kenapa sih tadi? Imagine, gue dipukul dinosaurus coy. Kenapa ada dinosaurus pak? Oke, siap-siap katanya dia bawa pakai meteor anjir. Udah siap tuh gravity di atas tuh ya. Dia bakal pakai. Ini kenapa sih dinosaurus anjir? Kenapa dinosaurus ini coy? Udah coy, ya ampun gue dipukulin dinosaurus anjing. Oke, siap-siap. Sebentar lagi. Udah 48, oh meteor kah? Beneran pakai meteor langsung kah? Oke, okay. Kaido spawn. Wah, gila, langsung pada pakai ulti Imagine. Untung gua ngeblok, Bang. Kabur, Bang.
Oke, okay. Ini agak susah nih kalau kalian pakai masih belum berubah jadi Gear 4 ya. Gua coba pakai Grizzly Magnum mungkin bisa. Ini kenapa jadi nyerangin gua sih anjir? Grizzly Magnum. Wah, enggak kena coy, anjir agak susah ya teman-teman ya. Mungkin bisa pakai ini apa? Jet Gatling mungkin. Tapi Jet Gatling agak susah cuy. Jet Gatling susah ngedeketinnya ya. Kita coba pakai Grizzly Magnum sih, benar sih. Grizzly Magnum. Nah, kayak gitu, paling kayak gitu tuh. Gue langsung mau mati anjir, gue kill. Langsung mau mati loh anjing, gue Gatling aja langsung lah. Oke, okay, saatnya gue berubah jadi Gear 4 teman-teman. Wah anjir sakit cok. Gear 4. Kalau udah Gear 4 enak, gue tinggal bisa pakai Wolverine anjir. Wolverine tuh jarak jauh cok. Langsung aja gue pakai Wolverine. Tuh. Yo, auto aim, mabang. Gue lupa Wolverine itu auto aim anjing. Sorry. Kita langsung aja. Oh, Gatlingan. Gila liat damage-nya, Pak. Sakit banget anjing, Bang. Sakit, Bang. Bang, ampun, Bang. Bang, gua King Kong Ganela, Bang, anjing. Makan nih, Cok. Kong. Kemana Kaido-nya, anjir? Gana. What's the Kaido? Oh, that's the Kaido. Oh my god. Terbang. Kong Gan. Oh my god. Kabur. Ah, mati gua, Cok. Buset dah. Susah anjir pakai TS rubber, Pak, buat lawan Kaido, anjir. Gimana ya? Ngedeketinnya susah banget, guys. Pakai apa ya? Kalau misalkan belum berubah gear 4 kayaknya pakai Grizzly Magnum sih, anjir kuat banget, cok. Kaido kuat banget sih, anjir. Ini kenapa gua enggak spawn di bola lagi dah? Oke, okay, here we go. Kita coba pakai Grizzly aja kali ya, bener pakai Grizzly sih. Paling enak Grizzly sih, agak jauh jaraknya kan dan dia juga agak sakit gitu. Jadi kita langsung aja Grizzly Magnum. Grizzly Magnum, Red Hawk bisa enggak? Red Hawk, oh bisa tuh ya. Tapi kita kena serang cuy kalau kita Red Hawk tuh kan. Kalau gue Red Hawk itu pasti gue kena serang anjir. Oh shit Kaido. Oh shit Kaido kabur. Wah. Kaido kabur. Itu bukan Kaido anjir. Ada naga juga cuy, imagine. Grizzly Magnum tuh. Magnum bisa teman-teman ya, enak sih. Pakai Magnum enak sih dari agak jauh gitu ya. Gue pengen Gear 4 sumpah. Wah sumpah itu anjir tsunami, untung gue gak kena cok. Untung gue gak kena tsunami, kita pakai Grizzly Magnum terus aja cuy. Jangan lupa ngeblok. Kita langsung aja deketin Grizzly Magnum. Mampus. Anjing. Oke. Okay. Oh my god, Kaido sakit banget. Kaido. Wah gila Kaido, tinggal dikit lagi cok. Gue langsung Gear 4 ya. Gear 4. Gue langsung Kongganai kali ya. Kita langsung Kongganai kali ya, terbang. Kita langsung Kong mampus. Langsung kita Kongverin. Gila, langsung dapat Pak. GG banget Pak. Ya itu dia untuk video kita kali ini. Kita ngalahin Kaido cuy, walaupun gua mati mulu. Imagine, ya udahlah ya, mau gimana lagi gitu kan. Tapi ini gila, enak banget sih. Pakai ini enak banget, terbangnya ada dua Pak ternyata Pak. Ada Kongan, tapi Kongan enggak terbang ternyata ya. Dia kayak maju ke depan gini cuy, dia enggak terbang ya. Beda kayak si apa yang Hawk itu loh, apa sih yang di Pini kan ada tuh yang Hawk juga tuh tapi terbang kan. Ini enggak, terbangnya tuh dia justru pakai yang E tuh. Kencang banget tuh dia terbangnya, buset. Kencang banget aja terbangnya, cok. Habis itu baru skill terakhirnya Kong. Gila, ini gede banget sih, lihat. Kalau ditahan makin gede Pak, 3 kali tahan berarti ya. Gang. Boom. Gila. GG damage-nya OP banget anjir. Terus aduh Bang, jangan pukul gua Bang. Bang, jangan pukul gua Bang. Ampun Bang. Ampun Bang. Ampun Bang. Kabur. Kabur buat kabur juga enak. Anjir, ini Bu Iblis GG banget sih. Bu Iblis enak banget teman-teman ya. Oh, enggak telingan. Ini jauh banget sih. Ini kalian pakai ini juga enak nih buat lawan Kaido tadi nih. Kong Gatling Gun ya. Nah, kalau kalian gak kena damage, gini tuh kalau kena damage ya ampun sakit banget dah. Sumpah, cuman gue paling suka ini sih. Gue paling suka sama King Kong dan King Kong Gun sih. Gila ini damage-nya Pak, OP banget anjing. Itu bisa gue bisa pukul ke depan ya? Gak bisa ya. Nah, ya udahlah. Oke. Okay. Ya teman-teman itu dia untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang menonton dari awal sampai akhir. Like yang suka, dislike kalau enggak suka, subscribe mau enggak usah coba. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.